Yeay. Uskup Sewada, demikian warga Asmat mengenal secara dekat pemimpin gereja Katolik pertama di negeri Lumpur, Kabupaten Asmat ini. Sejak awal, Monsinyur Alphonse Sewada OC meletakkan visi sebagai semangat pelayanan untuk suku Asmat dan suku-suku pribumi di Papua Selatan ini. Dibantu oleh para misionaris, uskup yang humoris ini mengembangkan pendidikan, ekonomi, dan memprakarsai proses pelestarian kebudayaan Asmat. Nanti mau jadi apa? Kalau sudah besar, sudah dewasa, mau jadi apa? Jadi guru juga? They say, all four want to be teachers. Tidak mau jadi uskup? Hah? Atau mau jadi uskup? Mau jadi pastor atau tidak? Mau jadi pastor atau tidak? Ini suka di sini. Nah, pastor. Mau cari cewek? I said, you want a girlfriend? He said, no. Dia sudah berjuang dan berjuang semaksimal mungkin, terutama di bidang pendidikan. Di kala itu orang Asmat tidak punya apa-apa dalam terisolasi, terisolir dalam dunia luar. Kehadiran misionaris ini, misionaris terbesar bahwa kepemimpinan seorang uskup, Alphonse Sewada, maka Asmat dia terbuka untuk umum, untuk dunia luar. Menjelang tabisannya sebagai uskup pada 23 November 1969, di hadapan para misionaris, uskup Sewada menyampaikan visinya. Seni dan kebudayaan masyarakat setempat sangat penting dan perlu dihargai. Visi yang tampaknya sederhana ini kemudian secara konsisten dengan semangat yang tangguh dilanjutkan dengan berbagai penelitian dan pengumpulan berbagai benda budaya Asmat secara kontinu, sekaligus menjadi tonggak keseriusan Gereja Katolik dalam melestarikan kebudayaan Asmat. Bapak Uskup adalah seorang yang amat memperjuangkan dan amat membela nilai-nilai adat suku Asmat. Tapi orang Asmat membuat ukiran yang mereka punya hubungan selalu diciptakan supaya mereka tak akan lupa siapa mereka. Dan maka itu ukiran Asmat menyatakan siapa kita. Monsinyur Herman Telemans MSC, Uskup Keuskupan Agung Merauke, sempat mengunjungi biara Ordo Salib Suci di Provinsi Santa Odelia, Minnesota, Amerika pada akhir 1950-an. Rupanya, kunjungan dan sharing Uskup Telemans sebagai misionaris di Tanah Papua membuat Alphonse Sewada sangat tertarik untuk bermisi ke Tanah Papua. Kerinduannya sebagai misionaris semakin diperkuat oleh pandangan yang luas dari dosen-dosennya tentang panggilan sebagai misionaris, dan beliau tergerak untuk memperdalam studi agama dan budaya asli dan berhasil meraih gelar master di bidang antropologi. Pada tanggal 31 Mei 1958, beliau ditabiskan menjadi imam dan segera mempelajari misiologi di Universitas Colorado hingga selesai pada Januari
1961. Meskipun tidak diizinkan mamanya, Uskup Suwada tetap bersemangat untuk bermisi ke tanah Papua. Akhirnya, pada April 1961, Uskup Alphonse Suwada bersama rekannya Pastor Louis Meras dan Bruder Bernard Selda OSA tiba di Asma. Sebagai pastor muda, dengan semangat misi, beliau segera belajar bahasa Asma maupun bahasa Indonesia. Ketika tinggal bersama salah satu misionaris perdana Ordo Salib Suci, yakni Pastor Delmar Hess OSA. Ketika peristiwa Pastor Ian Smith OSA ditembak dan meninggal pada tanggal 28 Januari 1965, beliau sedang berada di salah satu kampung yang cukup jauh jaraknya dengan Angus. Dan sekembalinya ke kota ini, pemakaman Pastor Ian Smith telah selesai. Pada tanggal 15 Mei 1966, dirinya terpilih sebagai superior atau penanggung jawab misionaris Ordo Salib Suci wilayah Asmat yang secara perlahan membangun kembali hubungan dan kerjasama dengan pemerintah. Hal ini pun berbuah dengan dibangunnya dua sekolah negeri di wilayah Sawa Erma. Dari dulu tahun 61, walaupun hanya 1-2 orang, tapi dia memperhatikan pendidikan, termasuk saya sendiri. Saya juga diperhatikan dan dikirim ke Merauke untuk sekolah sampai saya kembali sebagai guru dari perempuan Asma. Sebagai penanggung jawab misi, Uskup Suwada membuat kebijakan agar misionaris setia di kampung masing-masing di mana mereka diutus. Tujuannya untuk secara total mendampingi pemberdayaan masyarakat dan menekan biaya transportasi dan kegiatan gereja lainnya. Ketika beliau mendengar kabar bahwa dirinya kelak menjadi seorang uskup, beliau menemui sahabatnya Uskup Agung Herman Tillemans MC agar dirinya tidak dicalonkan sebagai seorang uskup karena Suwada merasa masih banyak misionaris yang lebih senior dan lebih kompeten dibanding dirinya. Uskup Tillemans pun meneguhkan beliau dengan berkata, "Sahabatku, kita manusia memiliki banyak perasaan, tetapi jangan lupa yang dimiliki gereja adalah Roh Kudus." Pada tanggal 21 Agustus 1969, Vatikan mengumumkan Pastor Alphonse Agustinus Suwada sebagai Uskup Agats. Dan 3 bulan kemudian, tepatnya pada 23 November 1969, beliau ditabiskan sebagai Uskup Keuskupan Agats Asmat di Gereja Katedral Salib Suci Agats. Momen pentabisan Uskup Suwada ini sekaligus menandai berdirinya Keuskupan Agats sebagai lembaga gereja Katolik yang terpisah dari Keuskupan Agung Merauke. Monsinyur Alphonse Suwada tidak hanya menjadi uskup pertama Keuskupan Agats, tetapi juga uskup pertama dari kalangan Ordo Salib Suci Amerika. Ibunya yang di awal-awal tidak menyetujui Uskup Suwada datang ke Asmat, akhirnya dengan penuh rasa bangga menyaksikan putranya menjadi pemimpin gereja Katolik Asmat, tanah misi di Papua. Uskup Suwada lahir di Avon, Minnesota, Amerika Serikat pada tanggal 23 Juni 1933. Beliau adalah putra dari Bapak Alphonse dan Ibu Monica Pirskala Suwada dan mulai mengenyam pendidikan di sekolah yang dikelola oleh Ordo Salib Suci di kota Onamia, Minnesota. Ketika hendak bermisi ke tanah Papua, ibunya tidak setuju. Tetapi ayahnya berkata, "Pergilah jika itu menjadi hidup dan pilihan." Sangat memberi inspirasi, memberi semangat dan memberi kreatif bagi orang Asmat, mana orang Asmat memiliki satu seni budaya yang cukup
Uskup Suwada adalah pemimpin pertama Gereja Katolik Asmat yang dengan penuh semangat memastikan pelestarian kebudayaan Asmat, khususnya seni ukir. Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat dibuka. Pesta Budaya Asmat dijadikan agenda tahunan untuk mempertahankan originalitas seni ukir dan mengembangkan kreativitas seniman. Dan yang paling penting, kearifan budaya lokal menjadi landasan dalam pelayanan dan pewartaan Gereja Katolik Asmat. Hingga kini, proses pelestarian budaya dan jati diri umat pribumi terus dilanjutkan oleh pengganti beliau, Uskup Aloysius Nurwito, UFM. Beliau sangat menghargai masyarakat Asmat beserta budayanya. Selalu menekankan kepada saya, Pak Erik, tolong jaga museum ini dengan baik, karena museum ini merupakan bagian yang terbesar dari budaya Asmat sendiri sebagai warisan jati dirinya orang Asmat. Dokter Kapitan, saya tidak boleh tinggal lagi di daerah di mana tidak ada pertolongan medis. Maka itu saya juga harus berangkat mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih atas semua kerja sama, terima kasih atas kerja untuk umat, untuk perkembangan umat. Semoga berjuang terus, tetap setia kepada tempat, supaya betul-betul biarpun bebas apa, tetap ada dengan umat. Uskup Alphonse Suwada OSW mengakhiri siarah hidup dan pelayanannya dan kembali ke rumah Bapa di surga pada tanggal 11 Januari 2014 di Minnesota, Amerika Serikat. Jenazah beliau diduakan di Gereja Santa Maria, lalu beliau dikebumikan pada hari Jumat 17 Januari 2014 di pemakaman biara Ordo Salib Suci di kota Onamia, tempat kelahirannya. Lebih dari setengah umurnya, Uskup Suwada berbakti di tengah-tengah umat Asmat. 32 tahun sebagai uskup dan 40 tahun sebagai misionaris. Termomo Suwada, imam dan uskup. Termomo, imam-imam lain, khutman yang bersama beliau. Termomo, imam-imam yang sudah mendahului Suwada. Tolong, kami semua Tuhan memberkati kalian. Ini marah saya.